Kecelakaan tunggal melibatkan motor besar yang terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat menyebabkan satu korban meninggal dunia. Korban diduga kehilangan kendali setelah melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Motor yang dikendarai korban, Endi Marsa Arta Meswara, 38 tahun terperosok ke selokan setelah sebelumnya menabrak trotoar dan halte bus. Sedangkan wanita yang diboncengnya, Wulan Sari Julianti, 41 tahun mengalami luka patah tulang pada bagian kaki. Saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Kronologinya kan dari jalur busway masuk. Dari sini dia buang, ini ada bekas-bekas apa seretan bannya kan mungkin udah menghindar, nabrak tiang langsung yang satu korban masih hidup, yang perempuan, yang satunya langsung meninggal di tempat.